Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji, spesialis membahas jam tangan yang super lengkap dan mungkin gak bakal kalian temuin di toko lain. Ini adalah Caterpillar seri P3.190, 29.139, ada 137, ada 136 juga, macam-macam. Kita cek yang warna apa ini ya, warna ini aja ya, ini yang warna khasnya Caterpillar. Kalau enggak yang warna ini, yang warna apa? Tuh, lihat jam tangan ini kelihatan, wah, kayak masa depan banget gitu ya. Maksudnya tuh modelnya tuh kelihatan masa kini banget gitu. Tuh, dengan model jam tangan analog, jam tangan ini dilengkapi juga dengan watt resist 100 meter dan terbuat dari cast plastik, ini ya plastik tapi yang tebal gitu. Terus strapnya ini terbuat dari rubber yang lumayan kaku juga, tapi nggak cukup elastis juga supaya kuat sih. Untuk bagian backcase-nya ini stainless ya, jadi untuk watt resistnya 100 meter sudah. Dan yang unik di jam tangan ini, kenapa ini ada dua tombol, yang satu ini adalah lampunya teman-teman. Jadi kalau ditekan itu ada lampunya tuh. Bayangin aja jam tangan ini punya lampu loh. Oh, padahal jam tangan ini sudah ada fosfornya ya. Jadi ada di bagian hands-nya itu, dia kalau kegelapan tuh bakalan nyala, lumenya tuh bakalan nyala gitu ya. Terus untuk cara setting jamnya, kalian tinggal tarik aja setengah, setelah itu diputar kayak gini, tarik full. Karena ini gak ada setengah jadi langsung full. Sudah gitu aja, cara settingnya gampang banget dan praktis. Gitu ya. Ini kacanya dari apa ini? Semacam akrilik mungkin ya, tapi yang tebal gitu. Ini bukan kaca ini, tapi akrilik. Ini akrilik ya, itu atau plastik itu. Ini case-nya juga dari plastik. Nih, tuh bagus ya. Modelnya tuh warnanya itu antara perpaduan warna grey sama warna gold. Nih hitam itu, wah bagus banget. Tuh. Untuk harganya sendiri jam tangan ini dihargai 1.430, jadi di harga 1.430.000. Kalian juga bakal bisa pilih yang warna ini varian warna hitam dengan warna kuning khasnya Caterpillar ya. Ini juga ada lampunya tuh kan, ada lampunya tuh. Ini yang bikin tebel itu kayaknya lampunya itu ya. Untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,6 cm dengan ketebalan jam ada di, wah lumayan juga nih, 1,7 loh, 1,7 cm loh, lumayan loh ya. Biasanya kan 1 cm, 1,3, 1,5 itu udah lumayan sih, tapi ini 1,7 karena mungkin ada ornamen-ornamen lampunya itu yang bikin jam tangan ini kelihatan tebal. Terus saya juga punya varian warna biru, ini warna birunya cakep banget ya. Tuh, tuh modelnya juga bagus tuh. Ini. Terus satu lagi saya punya varian yang warna hitam. Tuh, ada lampunya juga. Tuh ya. Harganya di 1430, semuanya sama, harganya sama juga. Untuk garansi jam tangan ini digaransi 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi enggak perlu khawatir. Tuh, untuk kelengkapannya kalian nanti bakal dapat box seperti ini. Ini adalah box dari Caterpillar ya. Coba kita buka dulu. Nah, di dalamnya itu ada model kayak gini. Ini boxnya dari plastik gitu. Terus ini ada pegangannya gini. Terus nanti dibuka gini. Terus ini boxnya multifungsi banget. Jadi kalian bisa pakai boxnya ini. Kalau bisa nggak dipakai buat jam tangan, kalian bisa pakai boxnya ini buat naruh koin atau mungkin flash disk kalian atau mungkin emas-emas kalian gitu ya. Wah, multifungsi banget, daripada cuma disimpan aja di lemari ya. Paling dipakai aja nih. Bagus. Nah, gitu aja sih, boxnya simple. Ini kartu garansi sama manual book, garansinya 2 tahun. Ini ada tulisannya tuh 2 year from the purchase date by any authorized customer service. Jadi misal kalau ada apa-apa terjadi dengan jam tangan Caterpillar ini, terutama di bagian mesin ya, mesinnya mati, itu bisa banget dibawa ke toko ya. Jadi nggak usah ke apa, langsung dikirim ke kantornya, bisa lewat kita gitu ya. Karena belinya di kita, tetap nanti lewatnya dari kita juga gitu ya. Misal kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa banget hubungi nomor di bawah ini, di Instagram dan di WA. Bisa banget di WA nya di 0838 656589 atau di Instagram @elangarojisolo. Dan bisa juga ke marketplace juga yang kalian punya
free ongkir atau mungkin cashback sampai lumayan sih ya, ratusan ribu. Apalagi di Shopee sama Tokopedia itu lumayan juga sih cashbacknya sih ya. Bayangin aja kalau beli 1 juta cashbacknya 20% atau 10%, lumayan sih. Gitu ya. Jadi langsung aja di marketplace kita di Elang ROG juga. Ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komentar aja silahkan. Kalau mau tanya-tanya silahkan di komentar ya, pasti kita akan jawab ya. Dan jangan lupa subscribe videonya, karena kita bakalan upload video setiap hari ya. Sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.